Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina lima ikhtulifa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ini kita sambung kembali pengajian fiqh solat jemaah ataupun pedoman imam dan makmum. Kita sampai kepada perbincangan halaman 126 Betul adik ya? 126. Walaupun begitu, kita kena patah balik sedikit pasal hari itu kita berhenti agak tergantung tajuk dia. Kita ulang balik sedikit pada 124 itu. Kita sedang membicarakan tentang keuzuran yang diberikan kepada makmum yang muwafiq untuk ketinggalan daripada imamnya sebanyak dua rukun. Kalau dia ada keuzuran, maka kalau dia ditinggalkan oleh imamnya dua rukun, maka dia masih boleh lagi kejar. Sama ada dua rukun itu, tak kira rukun panjang ke rukun pendek, asalkan dua rukun perbuatan. Dua rukun perbuatan. Dan dua rukun itu berturut-turut. Rukun perbuatan, kalaulah makmum itu dia ada uzur, lalu dia lambat. Bila dia lambat, imam tinggal dia. Imam merokok, dia belum rokok lagi, dia tak habis baca Fatihah lagi. Imam yang tidak, dia tak habis lagi baca Fatihah sebagai contoh. Maka bila imam turun untuk sujud, berarti dua rukun dah imam tinggal dia. Mana imam tinggal dia rokok dan yang tidak. Tapi masihkah dia boleh mengejar imam? Bolehkah dia untuk kejar imam? Maka kena tengok ada tak keuzuran pada dia. Kalau dia tadi ni lewat itu kerana ada uzur, baca Fatihah lambat itu kerana ada uzur, maka dia masih lagi boleh kejar imam walaupun imam telah tinggal dia rokok dan i'tidal. Ha, kena tengok dia ada uzur ke tak ada uzur. Nah, jadi yang uzur-uzur ini, insyaAllah kita akan sampai apa dia contoh-contoh keuzuran tu, kita akan sampailah nanti. Baik, sekarang kita tengok secara umum dulu. Baik. Kita baca balik lah walaupun dah baca sikit, nak ambil gambaran dia. Makmum muwafiq 124 tu, makmum muwafiq ditinggalkan oleh imamnya dengan dua rukun kerana adanya keuzuran. Apabila makmum yang muwafiq ditinggalkan oleh imamnya sebanyak dua rukun kerana sesuatu keuzuran. Tu 156 tu dalam nota kaki tu contoh keuzuran lah tu. Tapi insyaAllah kita tak payah baca lagi dalam nota kaki tu contoh keuzuran tu. Nanti pada halaman 127 nanti akan disebutkan bab keuzuran-keuzuran tu ya. Maka dia masih boleh mengejar imamnya dengan syarat jangan ditinggalkan oleh imamnya dengan tiga rukun yang panjang ataupun lebih. Maknanya jangan ditinggalkan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Selagi mana tak lebih tiga rukun yang panjang, oleh kerana dia ada uzur, dia boleh kejar imam dia. Kan? Maknanya imam dah i'tidal, dia masih habis lagi Fatihah. Imam sujud, bila imam tengah sujud, dia baru habis Fatihah. Dia pun rokok. Kan? Imam duduk antara dia sujud, dia i'tidal. Dia kejar lah tu, maknanya dia kejar. Kan? Maka oleh kerana dia ada uzur, asalkan imam jangan tinggal dia lebih daripada tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang, kalau dari posisi mula rokok tadi, apa dia? Rokok dan dua sujud. Yang tidak tak kira. Yang tidak rukun pendek. Duduk antara dua sujud tak kira. Itu rukun pendek. Maknanya rokok dan dua sujud. Maknanya lagi imam belum meninggalkan dia
sampai kepada bangun kepada rakaat yang seterusnya lah, kan? Belum lagi imam bangun pada rakaat yang seterusnya, maknanya dia boleh kejar lagi imam, kejar imam. Asalkan dia ada keuzuran. Keuzuran tu nanti kita akan baca. Baik. Yang dimaksudkan dengan rukun yang panjang ialah rukuk dan sujud. Manakala rukun yang pendek ialah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Ini contoh dia. Contohnya, dari mula solat bersama imam, makmum membaca doa iftitah. Dia mula solat tadi, dia mula daripada awal dengan imam, kan? Dia bukan masbuk ni, dia muafiq, dia daripada awal bersama imam. Dia pun baca doa iftitah. Bila takbir Allahu Akbar, takbirat ihram, dia pun baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah bukratan wa asila wajjatu wajhi lilladhi fatara samawati wal ardh. Sampai habis dia baca doa iftitah. Kemudian apabila imam rukuk, dia teringat yang dia belum membaca Fatihah atau dia sangsi apakah telah membaca Fatihah ataupun belum. Sudah-sudah baca doa iftitah tu, kemudian bila imam rukuk saja, dia terlupa baca Fatihah. Satu, ataupun dia ragu-ragu, dah baca Fatihah ke belum? Dia sendiri, dia dah baca Fatihah ke belum? Itu satu, itu contoh uzur lah. So bila dia terlupa baca Fatihah dan dia belum rukuk lagi, dia teringat yang dia tak baca Fatihah, maka dia dikira uzur. Dia kena baca Fatihah juga, habiskan Fatihah dulu. Ataupun dia ragu-ragu, dia syak, dah baca Fatihah ke belum? Oleh kerana dia belum rukuk lagi, maka dia kena baca Fatihah. So bila dia nak baca Fatihah, dia kena tinggallah dengan imam sebab imam dah rukuk. Ini dikira ditinggalkan dengan keuzuran. Maknanya dia boleh, dia kejar imam, dia boleh kejar imam, jangan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Atau imam membaca Fatihah dengan bacaan yang cepat sedangkan makmum membacanya dengan perlahan, tetapi bukan kerana was-was. Makmum ni dia baca lambat, dia baca lambat, bukan dia baca lambat tu kerana was-was, tapi kerana tabiat dia tu memang dia baca lambat, tak boleh nak baiki lagi dah, kan? Cara dia baca tu tak boleh nak, tak boleh nak repair lagi dah, memang begitu cara dia. Imam pula baca laju. So bila imam baca laju, contohnya imam habis baca Fatihah, kalau kita baca yang nyaring, habis Fatihah amin, kemudian contohnya imam bagi, bagi ruang untuk dia baca Fatihah, walaupun bagi ruang masih tak sempat dia baca Fatihah dengan slow, kemudian imam baca surah pendek kalau contoh, kan, terus imam rukuk, dia tak habis lagi Fatihah dia sebab imam laju, kan, maka dia boleh habiskan Fatihah. Bahkan dia kena habiskan bacaan Fatihah dia sebab dia makmum yang muafiq. Ingat lagi tak apa maksud muafiq? Muafiq, ingat ya, maknanya makmum yang sempat bersama imam semasa imam berdiri itu, semasa imam berdiri itu dia ada masa yang cukup untuk menghabiskan Fatihah. Sama ada dia baca tak baca, tak tahu, tak kira. Yang penting masa tu ada. Masa tu cukup untuk dia menghabiskan Fatihah. Jadi macam contoh makmum yang lupa tadi, kan, dia lupa, mana dia tak baca Fatihah lagi, tetapi sebelum tu dia ada masa cukup tak? Dia ada masa cukup dah untuk baca Fatihah, tetapi kalau kena dia tak baca, pasal apa? Pasal dia terlupa. Jadi dia dikira sebagai orang muafiq sebab ada masa yang cukup dah, ada masa yang cukup. Sama ada dia baca ataupun tidak baca, itu lain cerita. Masa dia cukup, bila masa dia cukup untuk baca Fatihah sebelum imam rukuk, berarti dia muafiq. So bila dia muafiq, imam rukuk, dia tak boleh terus rukuk selagi dia tak habis baca Fatihah. Tak boleh nak kata imam tolong tanggung Fatihah dah, tak boleh. Jadi muafiq ni dia kena habis bacaan Fatihah dia sendiri. Imam tak tanggung bacaan Fatihah dia. Jadi oleh kerana imam tak tanggung bacaan Fatihah dia, kalau dia ada uzur, dia diberikan kebenaran untuk kejar imam. Untuk kejar imam, asalkan jangan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Dalam hal ini, apabila imam rukuk, makmum belum selesai Fatihahnya, imam dah rukuk, dia tengah baca Fatihah lagi. Menurut pendapat yang sahih, makmum hendaklah menghabiskan bacaan Fatihahnya, kemudian mengejar imamnya mengikut susunan solatnya, yang di solat makmum sendiri, dengan syarat janganlah dia ditinggalkan oleh imamnya dengan tiga rukun yang panjang, iaitu rukuk dan sujud. Maksud sujud itu dua sujud lah, dua kali sujud. Mana satu sujud kira satu rukun. Sujud yang kedua pula satu rukun lagi, satu rukun. Sujud itu dikira sebagai rukun yang panjang. Duduk antara dua sujud, rukun yang pendek. Pasal apa sujud kira rukun panjang,
duduk antara dua sujud rukun pendek, kadang-kadang sujud lebih cepat daripada duduk antara dua sujud, kan? Kadang-kadang lah, kadang-kadang kita sujud subhanallah. Kalau duduk antara dua sujud lah, rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, panjang kan, panjang daripada tasbih dalam dalam sujud kan. Tapi sebab kita kan sujud itu rukun yang panjang, duduk antara dua sujud itu rukun yang pendek. Dia bukan sebab masa kita, tasbih kita baca tu pendek atau panjang. Maksud dia rukun yang panjang ialah kalau kita nak memanjangkan pun tidak ada masalah. Ha, itu maksud dia. Dalam sujud, kita boleh sujud seberapa lama yang kita mau. Kalau kita larat lah. Ha, asalkan jangan kita jadi imam lah. Kalau kita jadi imam, kita kena ringankan. Kalau kita sembahyang seorang diri, kita sembahyang seorang diri, kita nak sujud, kita nak panjangkan sujud kita, nak sujud sampai sejam, boleh tak? Boleh, nak sujud sampai sejam, kalau larat lah. Ha, tapi kalau duduk antara dua sujud, nak duduk antara dua sujud sampai sejam, boleh tak? Tak boleh, sebab dia rukun pendek, ya kan? Ha, dia boleh batalkan solat kalau rukun pendek kita panjangkan. Jadi sujud itu walaupun kita baca pendek, tapi kalau kita pilih untuk panjang, apa panjang kita nak baca apa? Kita tak nak berdoa? Nak berdoa dalam sujud, boleh tak? Boleh nak berdoa. Sekarang doa panjang-panjang, nak merayu kepada Allah, nak meminta kepada Allah SWT. Sebelum tu dah hafal doa panjang-panjang, dalam sujud kita pun baca doa tu, kan? Boleh tak? Kalau tak hafal dalam Arab, baca dalam Melayu. Tapi baca dalam Melayu kena adalah hati je lah. Tak boleh keluar daripada perkataan, sebab solat ini dia dalam bahasa Arab. So solat ini tak batal solat kalau keluar daripada perkataan kita itu, asalkan tidak lari daripada Quran, doa dan zikir. Ha, asalkan Quran, doa dan zikir tak batal. Tak mana pun kita sebut Quran, doa dan zikir itu, solat itu tak batal. Cumanya ada tempat-tempat yang tak sesuai untuk dibacakan Quran. Contohnya, makruh dibaca Quran dalam ketika mana? Rukuk. Kan? Rukuk. Tapi batal tak solat? Tidaklah batal solat dia. Tidaklah batal solat dia. Tapi itu bukan tempat baca Quran. Ha. Tapi kalau dalam sujud dia berdoa, boleh dia berdoa dalam sujud? Boleh dia berdoa dalam sujud. Jadi dia berdoa panjang. Kalau dia berdoa panjang, kalau dia keluarkan daripada perkataan dia, kena dalam, asalkan kesemua itu dalam bahasa Arab. Sebab solat dalam bahasa Arab semua kan. Tapi kalau dia nak berdoa panjang, tak reti nak karang bahasa Arab, tak reti nak cakap dalam bahasa Arab, tapi nak banyak sangat hajat dia nak mengadu kepada Allah SWT, macam mana? Ha, itu kena dalam hati ya. Kan? Maka dia pun sujud lama dari hati dia berkata-kata, berbicara dengan Allah SWT, lama dia mengadu kepada Allah. Jadi anak-anak pun macam itulah kan. Ha, jadi kalau ada masalah hafal Al-Quran, masalah ingatan sebagai contoh, masalah nak ingat balik benda yang banyak, jadi bangun malam, sujud lama dengan Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah itu aku, bagi aku kekuatan, bagi aku ingatan yang kuat, tolong aku, bantu aku, kan. Waktu tu kita nak bercakap dengan Allah, bercakap dengan Allah dalam sujud kita itu. Okay? Jadi itu yang maksudkan sujud itu adalah rukun yang panjang, walaupun kebiasaannya kita buat pendek kan. Baik. Menurut pendapat yang sahih, makmum hendaklah menghabiskan bacaan Fatihahnya kemudian mengejar imamnya mengikut susunan solatnya sendiri, dengan syarat dia jangan ditinggalkan oleh imamnya dengan tiga rukun yang panjang, iaitu rukuk dan sujud. Sujud itu dua sujud. Tidak mengapa jika dia tertinggal dengan tiga rukun, tetapi di antaranya ialah rukun yang pendek seperti iktidal dan duduk antara dua sujud. Kalau tiga rukun itu termasuk rukun pendek, masih lagi dia boleh kejar lagi, kan? Kalau dia ada uzur, imam tinggal dia apa dia? Imam tinggal dia rokok. Rokok, dia tak sempat rokok lagi, dia tak rokok lagi. Imam yang tidak, dia masih lagi berokok, berarti dua dah, kan? Imam sujud yang pertama, kan? Imam sujud yang pertama, dia masih lagi belum rokok lagi, contohnya kan? Berarti dah tiga dah, imam tinggal dia rukun. Tetapi walaupun tiga, tetapi bukan tiga itu panjang semua. Itulah dua yang panjang, itulah rokok dan sujud, satu yang tidak, itu belum lagi dikira sebagai tiga. Ha, maknanya itu baru dua rukun yang panjang dan satu rukun yang pendek. Yang maksud ni ialah tiga rukun yang panjang, iaitulah jangan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Maknanya begini, kalaulah imam itu telah pun sujud yang kedua, imam telah sujud yang kedua, dia belum lagi rukuk, kemudian imam bangun daripada sujud yang kedua tu, bangun berdiri, berarti lebih dah tiga rukun yang panjang. Apa dia? Rukuk dan dua sujud, kan? Dia masih duduk berdiri lagi,
dia tak habis Fatihah lagi bagi contoh ya. Kan. So imam telah masuk kepada rukun yang keempat dah. Daripada rukuk dan dua sujud tu masuk kepada berdiri kepada seterusnya, rakaat seterusnya pula. So bila masuk kepada rakaat seterusnya, maka dia tak boleh lagi kejar imam. Dia tak boleh lagi nak rukuk, lepas tu nak itidal, nak kejar imam, tak boleh lagi lah. Dia cuma ada pilihan buat apa? Itulah sama ada dia mufaraqah. Mufaraqah apa maksud? Dia berniat lati yang dia tidak lagi mengikut imam, lalu dia habiskan sendiri solat dia. Kan dia pun rukuk tapi tak ikut imam lagi lah. Ataupun dia ikut saja imam di tempat itu, dia jangan rukuk lagi. Dia jangan rukuk lagi lah. Kan dia tengah duduk berdiri tak habis Fatihah lagi, habis dah Fatihah dia, imam dah bangun dah pada rakaat seterusnya, dia duduk baca Fatihah lagi, habis Fatihah dia, dia jangan lagi rukuk. Dia ikut saja imam situ, maka nanti bila imam dah rukuk barulah dia rukuk. Kan begitulah seterusnya, nanti bila imam bagi salam nanti dia bangun tambah satu rakaat lagi. Sebab apa? Sebab rakaat pertama dia tak dapat bersama dengan imam ya. Baik. Kemudian seterusnya, makmum muwafiq ditinggalkan oleh imamnya sebanyak tiga rukun yang panjang. Ha, ni Ustaz baru sebut tadi ni. Makmum muwafiq. Muwafiq yang jelasnya anak-anak faham maksud muwafiq ni. Maknanya ada masa yang cukup untuk baca Fatihah sebelum imam. Sebelum imam rukun, dia dapat masa yang cukup untuk baca Fatihah. Seperti yang telah dijelaskan, rukun yang panjang ialah rukun-rukun perbuatan selain i'tidal dan duduk antara dua sujud. Apabila seorang makmum yang muwafiq solat dengan lambat sehingga imamnya telah meninggalkannya sebanyak tiga rukun yang panjang, iaitu imam telah masuk ke rukun yang keempat. Apa rukun keempat itu? Contohnya rukuk i'tidal tak kira kan, sujud kira, sujud utama kira, duduk antara dua sujud tak kira, sujud kedua kira. Jadi itulah tiga rukun yang panjang. Kemudian imam pun bangun berdiri kepada rakaat seterusnya. Masuk rakaat seterusnya itulah masuk rukun yang keempat pula. Ha, itu masuk rukun yang keempat pula. Qiyam pula pada rakaat seterusnya kan. Jadi pasal apa nak masuk nak baca Fatihah apa semua dia kena qiyam lah kan. Jadi itu masuk pada rukun yang seterusnya yang keempat. So bila imam masuk kepada rukun yang keempat, maka oleh kerana dia ada uzur tadi, dia tak sempat lagi habiskan bacaan Fatihah dia, maka dia boleh memilih salah satu daripada dua perkara. Ha, salah satu daripada dua perkara. Apa dia nak buat? Makmum tadi lah, makmum. Yang pertama, pilihan dia ialah dia bermufaraqah daripada imam dan meneruskan solatnya secara sendiri. Ha, faham tak anak-anak? Maksud mufaraqah ialah niat dalam hati sekarang tak ikut imam lagi. Ha, sekarang saya ataupun niat dalam hati saya mufaraqah daripada imam, ataupun niat dalam hati saya tak ikut imam lagi, ataupun niat dalam hati sekarang saya solat sendiri je lah. Kan? Itu semua maksud mufaraqah lah tu. Kan? Tapi kena ada niat gitu dalam hati. Macam mana nak tahu kata-kata, terserah macam mana. Jadi kita faham. Ha, dalam hati saya tak ikut imam lagi, saya sembahyang sendiri, saya pun mufaraqah. Itu kesemuanya maksud yang kita faham. Ya? Baik. Tapi dia kena ada niat tu lah dalam hati. Dia niat yang dia tidak mengikut imam lagi, dia mufaraqah dari imam. Kemudian dia berhabis lah solat dia. Dia habis baca Fatihah, dia pun rukuk, sujud, sembahyang seorang-seorang lah. Kan? Sembahyang seorang-seorang, berhabis sendiri-sendiri je lah. Walaupun ketika itu dia berada di dalam saf, dia berada dalam saf, orang lain semua ikut imam, kan? Orang lain sujud, dia duduk berdiri lagi. Pasal apa? Pasal dia dah sembahyang seorang diri. Nak buat macam mana? Kan? Dan itu pilihan yang dia boleh buat, dia telah mufaraqah. Walaupun nampak janggal daripada orang lain, kena buat jugalah nak jaga solat dia tu daripada batal, maka untuk mengesahkan solat dia tu, itu pilihan dia. Ya? Ha. Kalau dia ikut juga imam, kalau dia kejar juga batal. Kalau dia kejar juga imam, kan? Dia nak ikut, dia kejar juga, dia rokok cepat-cepat, dia tidak, dia sujud, betul lagi dapat balik. Batal lah sebab apa? Sebab dah lebih daripada tiga rukun yang panjang. Jadi, pilihan yang pertama ialah mufaraqah. Baik. Pilihan yang kedua apa dia? Yang kedua, menurut pendapat yang asah. Ha, asah ni, ingatlah, itu jaan dalam Rumi itu asah. Yang kita asah pisau pula, kan? Asah, alif, asah, ha, asah, kan? Baik, menurut pendapat yang asah, dia tidak wajib bermufaraqah. Tapi mufaraqah tadi apa hukumnya? Bukannya wajib, itu harus saja. Maka kalau dia nak pilih untuk mufaraqah, apa hukumnya? Bukannya dia wajib mufaraqah, harus. Kenapa? Kerana dia ada pilihan lain lagi.
Apa pilihan seterusnya? Dia tidak wajib bermufaraqah, malah boleh terus menyertai imam di mana imam sedang berada. Setelah itu, apabila imam memberi salam, maka dia hendaklah bangun menambah satu rakaat lagi sebagai mencukupkan rakaat yang dia telah luput bersama imam tadi. Jadi, pilihan yang kedua, tak perlu dia niat mufaraqah. Dia terus dia ikut imam, tapi dia jangan rokok. Dia jangan rokok lagi lah. Kalau dia rokok, berarti dia nak kejar imam. Imam dah habis dah rokok, semua imam dah bangun rakaat lain dah kan. Jadi, dia tunggu, dia berdiri saja bersama imam. Kan? Kalau dia belum habis fatihah, habislah fatihah dia tu. Kan? Ha, itu maksud dia. Gambarannya ialah, makmum masih lagi berdiri membaca fatihah. Okey, tengok dalam buku lah. Makmum masih lagi berdiri membaca fatihah walhal imam telah meninggalkannya sampai selesai sujud yang kedua. Ha, imam dah sujud kedua, dia masih lagi duk baca fatihah tak habis lagi. Kan? Ini bererti imam telah meninggalkannya dengan tiga rukun yang panjang, iaitu rukuk dan dua sujud. Imam dah habis dah sujud kedua tu, imam dah bangun dah. Sebelum imam dah bangun, bererti imam tinggal dia tiga rukun yang panjang, itulah rukuk dan dua sujud. Oleh itu, apabila imam kembali berdiri untuk rakaat seterusnya, maka makmum hendaklah kekal di tempat dia sedang berdiri dan meneruskan solatnya mengikut urutan solat imam yang seterusnya. Jadi, bila imam dah bangun berdiri daripada rakaat seterusnya, maka dia terus saja berdiri. Ha, dia jangan rokok lagi lah. Kalau dia rokok, tanpa niat mufaraqah, batal. Kalau niat mufaraqah, tak apa. Sebab dia tak ikut imam. Tanpa dia ni mufarqah, dia rokok juga nak kejar, batal lah solat dia. Kan? Jadi, dia terus saja berdiri. Ini pilihan kedua, dia terus saja berdiri. Tunggulah sampai imam baca fatihah, apa semua. Kemudian imam rokok, dia pun rokok bersama imam. Kan? Dia rokok bersama imam. Tetapi, dia kena ikut aturan solat imam. Apa maksud ikut aturan solat imam? Jadi, bila imam bangun itu, imam rakaat yang keberapa? Imam rakaat kedua kan? Imam bangun itu, imam rakaat kedua. So bila rakaat kedua nanti imam sudah sujud yang kedua tu, imam akan duduk tasyahud. Betul tak? Imam akan duduk tasyahud. Jadi kalau dia tadi itu, makmum tadi itu dikira rakaat apa? Itu baru rakaat pertama dia. Walaupun itu rakaat pertama dia, tetapi dia kena ikut aturan solat imam. Nah, dia kena ikut aturan solat imam. Pasal apa ikut aturan solat imam? Macam kita baru datang. Ibarat dia macam kita baru datang. Kita datang-datang, imam duduk pada rakaat kedua. Kita pun takbir ihram. Kita ikut je lah. Kita ikut cara imam kan, ikut cara kita. Ikut cara imam lah. Imam baca tasyahud pun, kita duduk baca tasyahud juga kan. Walaupun itu rakaat pertama kita. Kan? Ikut aturan solat imam. Baik. Jika imam bangun dari sujud yang kedua dan duduk untuk membaca tasyahud, sama ada tasyahud awal atau akhir, maka makmum itu hendaklah terus turun duduk tanpa melakukan rukuk dan sujud. Ha. Jika imam okey. Tadi ini kalau kita bayangkan, kalau imam bangun pada rakaat yang pertama. Pada rakaat pertama tadi, kemudian imam bangun untuk rakaat yang kedua. Katakanlah makmum tadi dia keuzuran tadi, dia ketinggalan tadi ialah pada rakaat yang kedua contoh. Katakanlah dia waktu dia terlupa nak baca fatihah tu, dia teringat tu rakaat kedua. Kan? Imam dah Allahu Akbar nak rukuk, dia baru nak rukuk, tiba-tiba teringat, Allah lupa baca fatihah lah. Ha, kan? Padahal dia makmum yang muafiq, itu rakaat yang kedua dah. Lalu dia kena baca fatihah juga. Dia kena baca fatihah juga. So imam pun tinggallah dia. Dia dibenarkan ketinggalan, jangan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Tapi pada rakaat yang kedua tu, imam dia tak akan bangun pada rakaat yang ketiga bangun terus. Dia akan duduk dulu untuk tasyahud kan. Ha, jadi kalau begitu, bila imam bangun daripada sujud yang kedua, imam duduk tasyahud, berarti waktu tu imam telah tinggal dia lebih daripada tiga rukun yang panjang. Itulah rukuk dan dua sujud. Okey, boleh nampak lah dia lah. So bila rukuk dan dua sujud, imam duduk untuk tasyahud. Jadi dia masih duduk berdiri waktu tu. Dia nak buat macam mana? Dia nak buat macam mana? Takkan dia nak berdiri. Kalau dia nak mufaraqah boleh. Kalau dia mufaraqah, maka dia pawih lah. Dia baca Al-Fatihah dah, kemudian dia sembahyang sendiri lah, rokok apa semua. Tapi kalau dia nak ikut imam juga, dia nak ikut imam juga, maka dia kena buat macam mana? Dia kata,
Maka makmum itu hendaklah terus turun duduk tanpa melakukan rukuk dan sujud. Duduk saja tanpa rukuk dan tanpa sujud lagi. Ibarat dia macam kita baru datang kan. Kita baru datang, ibarat dia macam itulah. Macam kita baru datang nak mula sembahyang, imam tengah duduk tasyahud. Kita buat macam mana? Kan? Cumanya yang ni kita tak takbiratul ihram lah, sebab kita dah takbiratul ihram awal lagi tadi kan. Ha, ibarat dia macam tu kan. Kalau kita baru datang, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lepas tu kita rukuk. Tak rukuk dah sebab imam tengah duduk tasyahud, kita terus duduk. Ha, ibarat dia macam itulah ya. Kemudian apabila imam bangun untuk rakaat ketiga, maka makmum pun bangun menyertainya. Lalu luputlah dia rakaat yang kedua. Ha, maka bila imam bangun untuk rakaat yang ketiga tu, sudah baca tahiyat awal tu, kita pun bangunlah. Tetapi rakaat kedua tu tak dapatlah, berarti luput satu rakaat. Kan luput satu rakaat. Maknanya ini contoh, kata kalau rakaat pertama tadi dia dah dapat rakaat pertama, rakaat kedua dia pergi terlupa baca Fatihah contohnya. Maka rakaat kedua tu dia tak dapat rakaat kedua, berarti satu rakaat juga luput. Yang lain tu dia ikut je aturan imam, ikut aturan imam. Berarti bila imam bagi salam nanti, dia bangun saja tambah satu rakaat. Ha, kira lah berapa rakaat ni yang dia luput tu, satu rakaat. Maka bangun tambah satu rakaat bila imam bagi salam. Oleh itu apabila imam memberi salam nanti, dia hendaklah bangun menyempurnakan satu rakaat lagi. Ha, bila imam bagi salam, dia bangun menyempurnakan satu rakaat lagi. Demikian juga jika imam sedang berada pada rakaat yang akhir dan makmum turun duduk bersamanya, maka apabila imam memberi salam, makmum itu hendaklah bangun menyempurnakan satu rakaat lagi kerana dia telah terluput rakaat terakhir tadi bersama imam. Tak kira lah kalau itu rakaat yang akhir pun, maka dia bangun juga. Bila imam bagi salam saja, dia pun bangun untuk menyempurnakan sebab dia dah luput satu rakaat. Kan, satu rakaat, pertama satu rakaat. Baik. Ha, itu contoh yang berarti kita fahamlah sekarang ni, berarti kita ada dua pilihan. Kalau begitu, kita ada dua pilihan, iaitulah kita mufaraqah ataupun kita menyertai imam di mana imam berada. Selepas rukun yang ketiga tu, di mana imam berada. Kalau imam berada pada berdiri, ha, kita jangan rukuk lagi. Berdirilah bersama imam. Kalau imam berada pada duduk, ha, kita terus duduk aja, jangan rukuk. Terus duduk aja bersama imam. Boleh nampak gambaran ah? Ha? Baik, itulah. Ha, tapi kalau kata kita tak ingat sangat, ha, ingat perkataan mufarqah tu nah, Nana, ingat perkataan mufarqah. Manalah tahu kadang-kadang berlaku juga, kadang-kadang kita pun terlupa walaupun kita belajar kan. Ha, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang kita jadi panik kan. Ha, bila kita jadi panik begitu, ni nak buat macam mana ni, tak ingat dah hari belajar hari tu. Ha, ingat perkataan mufarqah. Mufarqah senang kita kan. Bila mufarqah senang, bila kita mufarqah, kita habis solat sendiri-sendiri je kan. Tapi bila mufaraqah, jangan lupa niat dalam hati kita bermufaraqah. So bila kita niat dalam hati saya bermufaraqah daripada imam, dan kita faham apa itu maksud mufaraqah, maka jadilah niat kita itu ya. Habis itu kemudian kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan keuzuran tu. Ha, tadi kita katakan uzur. Kalau uzur barulah boleh ketinggalan jangan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Okey. Apa dia uzur tu? Ha, ini kita nak baca. 9 keuzuran berkaitan makmum muwafiq. Berikut adalah 9 perkara berkaitan makmum yang muwafiq dan diberikan keuzuran untuk ketinggalan sebanyak 3 rukun yang panjang berdasarkan daripada kita Al-Bahjatul Mardiyah fi uzri takhallufil makmum anil imam salasa arkanin tawilah yang dikam oleh Syekh Daud Al-Fatani. Beliau menghuraikan 9 perkara itu dengan mengupas baik-baik syair yang disusun oleh Syekh Azizi radhiyallahu rahimahullah. Baik. Ha, jadi Syekh Daud Fatani karang dalam kitab Al-Bahjah Al-Mardiyah. Kitab ni kalau kita biasa tengok Munyatul Musalli, dia sebagai disertakan di hujung kitab Munyatul Musalli itu. Ha, kan. Di hujung sekali dia ada satu kitab lagi yang dijodohkan sebagai Al-Bahjah Al-Mardiyah. Syekh Daud letakkan itu fi uzri takhallufil ma'mum 'anil imam salasa arkanin tawilah. Dia membicarakan tentang khusus keuzuran bagi seorang makmum boleh ditinggalkan oleh imam jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Dia nak bicarakan tentang apakah keuzuran itu. Kan? Ini disusun khas oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Al-Bahjah Al-Mardiyah itu. Baik.
Kitab itu dihuraikan dalam bentuk menghuraikan nazam, baik-baik syair yang dikarang oleh Syekh Azizi rahimahullah. Baik syair yang pertama, man fi qira'atin li ajzihi bati au syakkahal qara wa man laha nasi. Ini kalau kita hafal baik-baik syair ini, kita akan boleh ingat, oh inilah keuzuran dia. Jadi anak-anak elok hafal lah. Kalau hafal man fi qira'atin, dia hafal ni dia ada rima-rima boleh ini kan, nak buat lagu boleh, nak buat lagu boleh. Man fi qira'ati li ajzihi bati au syakkahal qara wa man laha nasi. Boleh saja nak buat lagu kan. Tak buat lagu, buat rima dia. Man fi qira'ati li ajzihi bati au syakkahal qara wa man laha nasi. Baik. Apa maksud dia? Orang yang keuzuran itu, man fi qira'ati li ajzihi bati. Orang yang bacaannya lambat disebabkan kelemahan pada dirinya. Ha, sampai sekat itu terjemahan dia. Orang yang bacaannya lambat disebabkan kelemahan pada dirinya. Maksudnya dia baca lambat itu bukan dia buat-buat. Memang tabiat dia memang lambat, tak boleh nak ubah lagi. Itu maksud dia, kan? Au syakka hal qara wa man laha nasi, atau dia merasa syak. Apakah dia telah membaca Fatihah? Dan orang yang lupa membacanya, maksud membacanya tu membaca Fatihah lah, kan? Jadi keuzuran yang pertama ialah orang yang baca Fatihah tu lambat. Kena ingat lah, orang yang baca Fatihah tu lambat disebabkan oleh apa? Li'ajzihi bati, kerana kelemahan yang ada pada diri dia sendiri. Bukan dia buat-buat lambat. Bukan dia buat-buat lambat. Memang tabiat dia lambat, tak boleh nak ubah lagi dah. Tak usah paksa lah dia baca laju. Dia tak boleh baca laju lah. Dia memang tabiat dia baca lambat macam tu. Okay? Maka oleh kerana tabiat dia lambat, maka dia baca Fatihah slow je. Imam laju, imam tinggal dia. Maka dia dikira sebagai orang yang diberikan keuzuran. Baik. Berdasarkan bait ini, berdasarkan nazam syair ini, kita dapat fahami ada tiga bentuk keuzuran. So dalam bait syair ini, kalau anak-anak hafal bait syair ini, anak-anak akan faham ada tiga bentuk keuzuran. Cuba hafal kan, cuba hafal tengok. Man fi qira'ati li ajzihi bati. Ingat satu-satu. Man fi qira'ati li ajzihi bati. Siapa yang lemah baca, siapa yang slow bacaannya kerana lemah diri dia, kan? Itu satu. Au syakka hal qara wa man laha nasi. Dua situ. Ataupun dia syak, ataupun dia terlupa dia baca Fatihah ke belum. Ataupun dia syak dia baca Fatihah ke belum, ataupun dia terlupa baca Fatihah. Berarti di sini ada tiga keuzuran dalam bait syair ni. Ada tiga keuzuran. Satu, dia baca lambat disebabkan kelemahan diri dia sendiri. Yang kedua, dia terlewat baca Fatihah tu disebabkan dia terlupa, dia syak, dia ragu-ragu dia dah baca ke belum, maka dia kena baca balik. Ataupun dia terlupa baca, dia memang teringat, oh saya terlupa baca Fatihah tadi, maka dia kena baca sebelum dia rukuk, dia kena baca dulu. Ya, baik. Maka kita fahami ada tiga bentuk keuzuran yang diberikan kepada makmum yang muwafiq. Satu, makmum membaca dengan lambat disebabkan oleh sifat semula jadinya. Itu huraian dia. Makmum baca lambat tu pasal sifat semula jadinya, tak boleh nak ubah lagi dah. Memang tabiat dia slow, kan? Bukan disebabkan oleh perasaan was-was. Bukan dia was-was. Kalau was-was dia yang tak jadilah baca, saya pergi ulang balik. Tak jadilah baca, saya pergi ulang balik. Itu was-was, kan? Ini maknanya dia memang baca slow. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kata laju sikit, dia tak boleh happy, kan? Dia tak boleh happy. Kita paksa dia laju pun dia tak boleh happy. Itu tabiat dia, kan? Ini kira orang uzur. Makmum yang begini dibenarkan ketinggalan daripada imam sebanyak tiga rukun yang panjang. Kalau dia ditinggalkan oleh imam kerana nak baca Fatihah ni lambat sangat bagi dia, maka dia boleh ditinggalkan oleh imam. Dan maksud boleh ditinggalkan tu, maksud dia apa? Maksudnya dia boleh kejar imam. Dia boleh kejar imam. Contohnya, ketika makmum sedang membaca Fatihah, imam telah pun sujud yang kedua. Ketika mana dia tengah baca Fatihah, imam telah pun sujud yang kedua. Kita dah cerita tadi, ni ulang baliklah. Ini bererti imam telah meninggalkannya dengan tiga rukun yang panjang, tetapi belum melepasi tiga rukun tersebut. Maknanya rukuk dan dua sujud. Maknanya tiga rukun yang panjang, tapi belum lepas lagi. Belum lepas lagi. Tiga rukun panjang itu ialah rukuk dan dua sujud. Iktidal. Iktidal dan duduk antara dua sujud tidak dikira.
Dalam hal ini, jika makmum sempat rukuk sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, maka dia mendapat rakaat itu. Kalau waktu imam tengah sujud yang kedua tu, dia sempat rukuk, kan? Dia sempat rukuk, maka dia masih lagi dapat rakaat itu. Maksudnya dia boleh kejar lagi. Dia boleh kejar lagi sebab dia belum ditinggalkan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Jika dia belum rukuk sehingga imam bangun daripada sujud yang kedua, berarti dia telah ditinggalkan lebih daripada tiga rukun yang panjang. Kalau dia masih berdiri lagi baca Fatihah, imam dah bangun dah daripada sujud yang kedua tu, berarti imam telah tinggalkan dia lebih daripada tiga rukun yang panjang yang kita bicarakan tadilah. Ini ulang baliklah. Oleh itu, dia tidak ada pilihan kecuali menanti imam bangun dengan niat menyertai imam pada rakaat imam seterusnya. Dengan itu, dia tidak mendapat rakaat itu dan wajib menyempurnakan satu rakaat lagi apabila imam memberi salam nanti. Ha. Baik, maka pilihan dia ialah dia menanti imam bangun dengan menyertai imam. Kalau dia nak ikut imam jugalah. Kalau dia nak ikut imam juga, maknanya dia nanti saja. So, bila imam bangun, dia masih lagi bermaksud niat mengikut imam lagi, maka dia sempurnakan bacaan Fatihah tadi. Dengan itu, dia tidak mendapat rakaat itu dan wajib menyempurnakan satu rakaat lagi apabila imam beri salam nanti. Ini yang kita teranglah tadi, yang kita datang sama juga. Dah masuk waktu lah. Bagaimana ni? Ada punya? Haa, dah. Saya masuk kita. Oh, nak masuk tu? Nak masuk kita kena berhenti ya. Kan? PKP. Okey. Tak apa. Kita dah sampai tu. Kita berhenti pun ada pagar tu, ada perenggan, insya-Allah kita sambung pada pertemuan seterusnya insya-Allah eh. Jadi sampai setakat itu saja dulu. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Kita sudahi dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.